Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita semua, Al-Mukarram Bapak K. Haji Nur Muhammad Iskandar beserta keluarga, Rektor Ma'had Ali As-Siddiqiyah Pak Kiai Nur Kholik Abdul Kholik, karena wajahnya bercahaya jadi terlintas tuh Nur Kholik. Bisa, karena ada nurnya di sini kan. Anak Wai Nur Muhammad. Pak Kiai Nur Salikin, Pak Kiai Manhal, para pengajar di Ma'had Ali dan juga para mahasantri dan mahasantriwati Ma'had Ali yang insya Allah ke depan akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Telah disinggung tadi oleh Pak Kiai Abdul Kholik bahwasannya Islam di Indonesia ini memiliki beberapa keistimewaan. Saya masih ingat ketika tahun 2015 bulan November, saat itu menemani rombongan dosen dari Indonesia yang sedang melakukan short course di Mesir. Itu kami bertemu dengan satu orang cendekiawan Islam, namanya Profesor Dr. Toha Jabir Al-Ulwani. Beliau itu pendiri, salah satu pendiri dari Universitas Islam Internasional di Malaysia, juga Institut Internasional Pemikiran Islam. Beliau itu mengatakan begini, masa depan kebangkitan dunia Islam itu sepertinya bukan terjadi dan mulai dari Timur Tengah. Kenapa? Saat ini Timur Tengah sedang guncang. Timur Tengah sedang banyak terjadi perang, masalah-masalah sosial. Kata beliau, masa depan kebangkitan dunia Islam itu terjadi di wilayah Asia Timur yang jauh. Jadi tempat kalian katanya, di Indonesia, Malaysia, di Nusantara. Dan di Nusantara, corak Islamnya paling mayoritas adalah corak Islam tradisionalis yang diwakili oleh kalangan pesantren. Maka apa yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi dan dikatakan oleh Guru Besar Profesor Toha Jabir Ulwani tadi, itu bukan mustahil masa depan dunia Islam kebangkitannya ada di tangan para mahasantri dan santriwati, salah satunya dari Ma'had Ali As-Siddiqiyah ini. Jangan tepuk tangan dulu, kita ngaji dulu. Dan di sini menjadi istimewa karena takhususnya katanya satu-satunya di Indonesia Ma'had Ali dalam bidang kajian sejarah peradaban Islam itu adanya di sini. Insya Allah ke depan akan lahir para guru besar, ahli, pakar-pakar sejarah peradaban Islam. Baik, kita akan mengkaji di sini bagaimana kita mengkaji kembali beberapa sudut pandang tentang khazanah peradaban Islam yang ada di Nusantara. Next, Mas. Ini saya izin berdiri ya, biar kuliahnya seperti beneran. Sejarah kemanusiaan, sejarah dunia itu sempat mengalami perubahan besar pada tahun 1453. Saat itu terkenal satu tokoh yang menjadi pembicaraan seluruh umat manusia, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Fatih. Kawan-kawan mengenal nama ini? Sultan Fatih. Enggak tahu? Hah? Acungin tangan siapa? Hah, Mbak, siapa? Ya, Sultan Dinasti Utsmaniyah, beliau yang menaklukkan Konstantinopel dan yang mengislamkan Imperium Bizantium. Apa hubungannya dengan Islam Nusantara? Nah, nanti kita akan kaitkan. Dua peristiwa besar terjadi pada masa yang tidak berjauhan. Satu, Sultan Fatih menaklukkan Konstantinopel dan mengislamkan Bizantium, superpower dunia di Eropa pada masa itu. Dan selang beberapa tahun kemudian, namanya mirip, Sultan Raden Fatah.
dari Demak, beliau yang kemudian menaklukkan Majapahit dan mengislamkan Nusantara, wilayah di Timur Jauh. Next, Mas. Ini Bizantium, Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kawan-kawan bisa lihat nanti dulu, jangan buru-buru. Saya mau ajak jalan-jalan dulu ke sini. Di ujung sana terlihat kubah berwarna merah. Bangunannya itu adalah bangunan yang bernama Hagia Sophia, Hagia Sophia. Sementara yang sebelah sini itu masjid dengan enam menaranya, namanya Masjid Sultan Ahmad. Ini adalah kota Konstantinopel yang setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih namanya diganti menjadi Istanbul. Letaknya dua benua, Asia dan Eropa. Satu-satunya kota di dunia ini yang terletak di antara dua benua, Asia dan Eropa, ya ini, Istanbul. Karena itu nubuat Kanjeng Nabi, latuf tahannal Konstantiniyah, fani'mal amiru amiru dalikal jais, fani'mal jais dalikal jais. Kurang lebih artinya begitu. Maaf kalau salah hadisnya. Intinya, Kanjeng Nabi sejak Islam diturunkan telah memiliki nubuat bahwasannya kota ini kelak akan ditaklukkan oleh umatku, akan menjadi pusat kota Islam. Islamisasi Eropa bermula dari sini. Sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang menaklukkan ini, sebaik-baiknya sultan adalah sultan yang memimpin penaklukan ini. Ini kota Istanbul. Insya Allah nanti semua mahasantri, mahasantriwati di Asidikiyah ini bisa berkunjung ke kota Istanbul ini. Jadi umroh nanti sama Pak Rektor, plus jalan-jalan ke Istanbul. Nah, nanti sholat di Masjid Sultan Ahmad di sini ya. Next, Mas. 1453 tadi itu penaklukan Konstantinopel. 1475 jika nubuat Kanjeng Nabi terjadi di Eropa, dalam diam, dalam sunyi, ada sebuah busro, kabar gembira tentang bermulanya sejarah peradaban Islam di Asia Jauh, di Nusantara. Tepatnya di mana? Di Majapahit, di Pulau Jawa pada tahun 1475. Ini termasuk zamannya Wali Songo. Terkenal Sultan Demak itu namanya Raden Fatah. Belum ada bukti tertulis datanya memang apakah Wali Songo ada hubungannya di sini dengan Al-Fatih atau tidak. Karena Al-Fatih ini dia manhajinya Aswaja. Kalau NU sudah ada waktu itu anggota NU kayaknya Sultan Al-Fatih ini. Bukan karena saya pelantik NU, tetapi mazhabnya mazhab Hanafi. Akidahnya akidah Maturidi Asy'ari. Tasawufnya beliau punya guru spiritual orang sufi namanya Al-Mulla Aqsyamsuddin. Ini kan khas sekali. Manhaj Ahlus Sunnah itu akidahnya ikut Al-Asy'ari atau Al-Maturidi. Fikihnya ikut mazhab 4. Tasawufnya ikut Al-Ghazali atau Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini Utsmani seperti itu. Jika ada beberapa pihak yang mengklaim Utsmani itu bagian khilafah, tegakkan khilafah sesuai syariat Islam, tetapi dia mengingkari manhaj Aswaja, nah berarti itu harus ngaji dulu di Asidikiyah. Karena Utsmani itu sangat Aswaja sekali. Dan itu juga terjadi pada masa Wali Songo. Wali Songo mazhab fikihnya apa? Syafi'i. Yang diwariskan sampai zaman sekarang. Orang Nusantara dari mulai Thailand Selatan, Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, Indonesia, itu mazhab fikihnya mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Akidahnya adalah mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tasawufnya, kita ngaji kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad, Minhajul Abidin, sampai yang paling puncaknya kita juga mengaji Ihya Ulumuddin. Wah, hafal semua kayaknya ini. Di aji ya, di Ma'had Ali ya. Oh, namanya aja. Insya Allah nanti Pak Kiai Kholik akan membuka pengajian kitab ini. Jika Muhammad Al-Fatih
itu memulai Islamisasi di Eropa dengan menaklukkan imperium kerajaan besar yang bernama Bizantium, maka Raden Fatah, Sultan Fatah ini memulai Islamisasi di Nusantara setelah menaklukkan Majapahit. Next. Ini ada yang menarik, beberapa titik temu antara manhaj dakwahnya Wali Songo dengan manhaj dakwahnya Al-Fatih. Bagaimana kemudian Islamisasi di Eropa, utamanya di Balkan, itu terjadi begitu cepat dan masif, seperti halnya yang terjadi di Majapahit, yang terjadi di Nusantara. Ini ada catatan tulisan tangan, namanya makhtut atau manuskrip, naskah tua tulisan tangan, itu namanya manuskrip, atau bahasa Arabnya makhtut, dari kata-kata khotun. Khot, tulisan tangan kan, makhtutun, yang ditulis oleh tangan. Ini nanti menjadi objek kajian ilmu filologi atau tahqiqul makhtut. Di Ma'had Ali santri harus belajar ilmu ini, karena ini pintu gerbang peradaban yang luar biasa kaya. Nanti Pak Nur Salikin ini ahli muhakik, beliau ini menguasai ilmu filologi. Ini tulisan ini adalah firman sultan, keputusan sultan, ditulis oleh Al-Fatih pada tahun 1463 ketika beliau menaklukkan Bosnia, ada di Eropa Tenggara. Kira-kira ada yang bisa baca nggak ini seperti apa? Nggak bisa, sama saya juga nggak bisa baca. Next, karena itu kita baca terjemahnya sajalah. Tapi terjemahnya bahasa Inggris, ini bukan bahasa Indonesia. Kurang lebih begini bunyinya. Kata Al-Fatih kepada pasukan Muslim Utsmani menaklukkan wilayah Bosnia dan juga Balkan di Eropa. Beliau berkata begini, orang Muslim, orang Utsmani tidak boleh menyakiti penduduk lokal yang beragama Kristen. Tidak boleh menyentuh hak kepemilikan mereka, properti, rumah, bangunan, pasar, rumah sakit, gereja, harus dipelihara. Tidak boleh menjarah harta mereka sedikit pun. Tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ini demikian tolerannya Al-Fatih kan. Tetapi ketika Al-Fatih menuliskan aturan seperti itu, saat itu juga Al-Fatih lam yakun faqat yaftahu al-qoroh walakin aidon yaftahul qulub, kata beberapa analis sejarawan gitu ya. Dikatakan pasukan Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan Bosnia, mereka bukan hanya saja menaklukkan kota dan wilayah, tetapi yang paling penting menjadi kunci utama kesuksesan Islamisasi di sana adalah karena Al-Fatih dan ulama-ulamanya berhasil menaklukkan hati para penduduknya. Hatinya yang diambil. Karena itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk Islam tanpa paksaan. Sampai saat ini orang-orang Bosnia, orang-orang Albania, orang-orang Kosovo, mereka face-nya bule. Dulunya orang Kristen, tapi sampai sekarang itu berpegang teguh menjadi seorang Muslim. Bangsa Muslim di Eropa itu ya mereka. Mazhabnya apa? Hanafi. Akidahnya apa? Asy'ari. Tasawufnya apa? Ghazali. Sama nggak dengan di Indonesia? Next. Dan ini manhaj yang mirip sekali dilakukan oleh para wali Songo. Ini gambar apa kira-kira? Hah? Kudus ya. Kudus itu harusnya brandnya itu sekarang kan Kudus terkenal dengan kota apa? Kota Kretek. Itu pelecehan. Ini kota wali, kota titik tolak sejarah Islam dan terutama kota toleransi Islam Nusantara adanya di sini. Masjid ini dibangun oleh salah seorang anggota Wali Songo namanya Asy-Syaikh Al-Qadi Ja'far Shodiq atau yang dikenal dengan Sunan Kudus. Kita lihat kira-kira masjid ini apa uniknya? Hah? Menaranya seperti apa?
Ya,